Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dalam memahami ayatil Quran, tidak semudah itu. Kita harus tahu di mana yang harus ditakwil dan di mana yang tidak harus ditakwil. Makanya belajar itu penting. Ar-Rahman alal arsistawa. Kalau tidak tahu mentakwil dalam ayat ini kita mentekadkan bahwa Allah Ta'ala di ars atau duduk di kursi. Kursi makhluk, ars makhluk. Kalau Allah Ta'ala duduk di kursi, bertempat tinggal di kursi atau di ars, berarti Allah Ta'ala memerlukan pertolongan. Mustahil bagi sifatnya Allah yang demikian. Itu gampangan saja. Kalau sudah Allah Ta'ala mukhalafatul lil hawadithi, ya sudah. Mukhalafah dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya. Tidak ada yang menyamai sama sekali. Kalau kita kasbi fi'il kita, tapi kalau Allah Ta'ala tidak. Menghendaki sesuatu, kun jadilah. Kalau kita ikhtiar, beda jauh dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Nah, maka dari itu kita harus kenal juga at-tauhid. Lebih jauh kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita teruskan yang tadi, bahwa setiap peziarah datang ke para awliya mengucapkan assalamualaikum ya ahlil qaumil mu'minin, ada lagi assalamualaikum ya ahlil kubur, itu dijawab oleh beliau. Nanti kalau kita berdiri mengucapkan bareng-bareng salamullah ya sada minar rahman ya khasyakum, beliau ikut. Jangan dikira kita yang baca lalu beliau diam, tidak. Setelah itu kita baca Al-Fatihah wa Yasin, beliau ikut baca Fatihah dan Yasin. Kalau kita tahlil, beliau pun mengikuti tahlil kita. Kalau kita tawasul kepada beliau untuk didoakan, beliau berdoa. Kalau kita yang berdoa, beliau ikut mengamini. Loh, itu para aulia di dalam barzahnya. Maka apabila kita tahu yang demikian, akhlak dan adab perlu dijaga benar-benar. Dan para aulia ini yang begitu jumlahnya banyak, ada beberapa yang perlu kita ketahui. Ada yang namanya yang pertama Qutbil Aqtab atau Qutub. Setiap Qutub itu mempunyai bawahan yang kepalanya Wali Abdal, juga disebut Qutub. Wali Abdal itu jumlahnya cuma 7. Wali Autad jumlahnya 4, mati 1, ganti. Tetap namanya Wali Autad. Itu diantaranya. Wali Abdal Linujaba juga pimpinannya disebut Qutub. Ashabin Naubah juga pimpinannya disebut Qutub. Dari beberapa kutub-kutub ini, ada pimpinan terbesarnya siapa? Qutbil Aqtab. Itu satu dunia cuma satu. Sedunia ini cuma satu yang disebut Qutbil Aqtab. Seperti siapa? Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seperti Syekh Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sayyidi Syekh Ahmad Al-Rifa'i. Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi. Sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Dan beberapa kaamsalihim. Maka di dalam keterangan, di dalam kitab yang ditaklif oleh Sayyidi Syekh Abdul Abil Abbas Al-Mursi, itu diterangkan ketika Imam Syadzili menerangkan al-ulama waratatil anbiya. Yang dimaksud bagaimana al-ulama waratatil anbiya, ada dua hal. Ini disebutkan di dalam kitab Tobaqoh. Tobaqotil Kubro Juthani dalam manakibnya Syed Abil Abbas Al-Mursi.
beliau muridnya Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Syadili sampai ke atas, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilahnya dalam silsilah tarekahnya. Apa yang dimaksud al ulama waratsatul anbiya ala firqatain? Alal qismain, dibagi dua. Yang pertama disebut as-shadiqun. Yang kedua disebut as-salihun. Tingkatan as-shadiqun, wah ini seperti Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Rifai, Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Syadili, Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, dan amthalihim ke amthalihim. Mengapa seperti Rasul as-Shadiqun tapi bukan Rasul, jangan salah paham. Sewaktu-waktu dimintai karomahnya, cek kontan beliau berani. Tapi kalau as-Shalihun belum tentu, belum. Kayak karomatnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Ihya'ul Maut. Pada waktu itu ketemu dengan seseorang, apa benar kamu bisa Ihya'ul Maut? Kalau nabiku bisa menghidupkan orang mati, tapi nabimu belum pernah. Dengan nabi kita dululah, saya aja, dan saya saja umatnya. Tunjukkan mau mati yang baru mati atau yang sudah lama. Dihidupkan betul. Karomah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lu itu kan hakullah, masa diberikan itu apa dikira Allah Ta'ala menciptakan para anbiya, para rasul, para wali, para nabi, dunia alam semesta ini dengan jannah Allah Ta'ala untung? Tidak. Mausufun bikulli kamalin, tidak menciptakan alam semesta ini, malah menciptakan jannah, malah menciptakan para rasul, para nabi. Apa berarti mengurangi sifat kamaliahnya Allah Ta'ala? Hasya wa kalla, hayhata. Tidak mungkin. Sudah mausufun bikulli kamal. Lalu memberikan karomah kepada al-anbiya, memberikan karomah kepada al-awliya. Apa Allah Ta'ala untung? Lah. Kalau tidak memberikan, Allah Ta'ala rugi. Lah, abadan. Jangan dikira. Memberikan itu ala sabilil hikmah. Wa dhahara kullu syai'in bi hikmatih. Itulah. Berani mengeluarkan karomahnya yang luar biasa. Itu tingkatan as-shadiqun. Tingkatan as-shalihun, ya saya doakan saja semoga begini, begini, begini. Sudah. Untuk meraih martabat ke sana masih jauh. Itu diantaranya. Nah, kalau kita ceritakan al-karomah, ya jangan ditakar dengan akal. Karomah itu tidak bagiannya akal. Mukjizah karomah bagiannya iman. Baru pakai iman, percaya nanti. Tapi kalau pakai akal, ya mundur. Apalagi akalnya tidak beriman. Lah itu diantaranya. Banyak di Quran, seperti contoh Nabi Allah Sulaiman. Cari burung-burung hud-hud. Burung hud-hud ini 2 hari kok tidak pulang. Tidak lama burung hud-hud pulang. Ditanya, dari mana kalian? Hampir saja saya potong kalian. Saya baru datang dari negeri Sabah, Yaman. Lo ada apa? Ada satu kerajaan. Ratunya, rajanya adalah seorang wanita yang cantik, namanya Belgis. Tapi masih ya'budul syams, menyembahnya masih kepada matahari. Benar nih omongan kamu ini, benar. Bikin surat untuk disampaikan kepada putri Belgis, dibawa. Tidak lama dapat balasan.
Surat yang pertama yang diberikan kepada Putri Belgis untuk mengajak beriman. Nah, surat yang balasan dibawa lagi oleh Hud-Hud, burung Hud-Hud itu. Burung Hud-Hud itu namanya pelatuk bawang kalau di tempat kita. Isinya apa? Menolak, tapi sanggup membayar upeti. Yang jadi pertanyaan ini, Nabi Allah Sulaiman kok percaya sama burung itu loh? Padahal burung itu kan tidak berakal, cuma mempunyai pengertian. Loh, ini Nabi Rasul percaya dengan burung. Akal di mana? Nah, ketika Nabi Allah Sulaiman menyembarakan, padahal pangkat mukjizat lebih jauh daripada karomah, tidak bisa disamakan. Karomah ya karomah, karomah bukan petilan mukjizat. Karomah karomah, mukjizat mukjizat. Mestinya Nabi Allah Sulaiman lebih, tapi disembarakan. Siapa yang bisa memindahkan keratonnya Putri Belgis? Efrit ditanya, tidak sanggup. Lalu tanya, yang sanggup siapa? Asif bin Barhiya, patih Nabi Allah Sulaiman, seorang auliaillah. Kamu sanggup? Ya, Asif sanggup. Pejamkan mata, sebelum membuka mata sudah saya pindahkan. Betul. Siapa Asif? Wali minal auliaillah. Pangkatnya karomah, bukan pangkat mujizah. Mujizah para nabi. Nabi Allah Sulaiman percaya kepada auliaillah. Lalu kita-kita ini apa? Yang Nabi Rasul saja percaya dengan para auliaillah. Itu satu contoh. Luar biasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka apabila kita melihat bagaimana Allah Ta'ala memuliakan nama-nama para nabinya, apa yang ada di dalam ayat, tidak cukup yang di dalam ayat, tapi nama-nama juz atau nama surah. Tidak manusia saja, seperti surat Hud, surat Ibrahim. Loh, diangkat namanya para anbiya. Tidak cukup dari para nabi saja. Wali perempuan pun, surat Maryam. Dari hayawan pun diangkat oleh Allah Ta'ala, surat Baqarah. Begitulah Allah Ta'ala menghargai dan menghormati. Itu satu contoh. Maka dari itu, perlunya kita tahu tentang masalah keauliaan. Maka apabila kita mengetahui bagaimana keistimewaan para auliaillah di dalam ayat Al-Quran, ala inna auliaullah la khaufun alaihim wa lahum yahsanun alladina amanu wa kanu yattaqun innama yahsyallah min ibadihil ulama. Banyak keterangan-keterangan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.